Ya ampun, selalu berakhir seperti ini. Seandainya aku punya kaki. Impian terbesarku adalah memiliki kaki. Tapi bagaimana cara mewujudkannya? Aku punya sepatu, kaus kaki, bahkan celana. Tapi sayangnya, aku tidak punya kaki. Itu ayah. Sayang, kamu mau marshmallow? Aku tidak mau. Bagaimana kalau kita panggang? Tidak, yang aku mau adalah kaki sungguhan. Kamu sedang mengalami masa remaja. Aku serius, ayah. Coca-Cola kampus, soda nol kalori edisi terbatas. Tegukan pertama terasa seperti kecupan. Ayo belilah di toko terdekat. Cut. Ayo perbaiki riasannya. Aku penggemar beratmu. Boleh selfie denganmu? Wow, terima kasih. Sama-sama, aku harus pergi. Membuang sampah sembarangan rasanya seperti sebuah tantangan. Menyebalkan. Oh, ada soda. Kosong. La, la, la. Oh, ada camilan. Aku suka camilan enak. Wow, apa ini? Coca-Cola kampus? Ini dia. Oh, pangeranku. Seandainya aku punya kaki. Hei, kamu. Ini koran terbaru. Siapa yang mau bayar paketnya? Ini. Terima kasih. Ayo kita lihat kabar dunia bawah laut. Ursula bisa mewujudkan impianmu. Aku harus ambil kesempatan ini. Saat masih muda, aku adalah ratu kampus. Zaman sudah berubah. Usia memberikan dampak yang buruk. Suaraku yang indah sudah hilang. Aku harus bersihkan tenggorokan. Wah, tidak ada perubahan. Karir menyanyiku sudah berakhir. Ursula, tenangkan dirimu. Apa ombak membawa seseorang atau apa? Ayo periksa kuali ajaib ini. Siapa itu? Itu tukang pos. Kamu bawa apa? Aku membawa majalah terbaru Ratu Kampus. Mau bayar pakai apa? Itu ada di belakangmu. Hah? Ups. Dah. Coba aku lihat. Ratu 2017, Ratu 2022. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan jadi ratu tahun ini? Apakah kamu? Tentu saja. Sudah pasti aku. Pangeran memasangkan tiara padaku, dan dia langsung jatuh cinta padaku. Berani sekali kamu. Tadi kan aku sedang sibuk berhayal. Ariel, aku beruntung. Ada yang bisa kubantu? Katanya kamu bisa menyelesaikan semua masalah. Oh iya, silakan masuk. Itu benar. Apa yang bisa kubantu untukmu? Aku mau punya kaki manusia. Kaki? Itu adalah hal yang sangat mudah. Aku bisa melakukannya. Itu mudah. Kamu hanya perlu menandatangani kontrak ini. Di sini. Dan di sini. Dan di sini. Dan di sini. Hei, berapa banyak lagi? Sudah cukup. Inilah yang sudah aku tunggu-tunggu. Sekarang bernyanyilah. Bernyanyilah, jangan berhenti. Karena sekarang suaramu menjadi milikku. Sekarang kamu punya kaki. Selamat ya, kamu bisa menemui manusia. Dah. Sedangkan aku, sekarang aku harus bersiap untuk kontes yang sangat spektakuler. Oh, tiaranya akan jadi milikku. Itu dia, pangeran. Aduh, kepalaku. Ayah. Oh, oh, oh. Aku
hanya berhayal. Kamu tidak apa-apa? Dia lebih tampan dalam kehidupan nyata. Gadis impianku. Hai, namaku Eri. Aku sudah memberikan suaraku. Tidak bisa bicara? Ariel, namamu adalah Ariel. Nama yang sangat indah. Apa yang terjadi? Ada apa, Pak? Oops. Kelasnya sudah dimulai. Semuanya masuk ke kelas. Dan hanya seperti ini aku menjadi manusia. Hati-hati, lantai basah. Hei, ubur-ubur. Siapa yang akan mengeringkan airnya? Oh, kasihan sekali dia. Hentikan! Hei! Apa? Mau bertengkar dengan penyihir? Kembalikan aku! Serangan datang. Ekor ikan cocok untukmu. Lantainya masih basah, gadis konyol. Aku datang. Oh, pangeran, kita akan segera menjadi pasangan. Apa? Kesalahan besar. Oh, kamu di sana? Kamu terlambat, duduk di belakang. Maaf, Pak. Kalian tidak cocok kalau bersama. Kamu cantik. Diamlah. Katakan yang mana gambar kuda laut? Oh, benarkah ini? Kamu tahu jawabannya? Beri komentar di bawah. Nomor 3, kamu benar. Kamu pantas ikut serta dalam kontes Ratu Kampus. Kertas nama, bagus. Aku juga mau berpartisipasi. Aku bertekad untuk menang. Terima kasih ya. Dah. Kamu mau pergi? Jangan lama-lama. Akhirnya, Eric akan jadi milikku. Suaranya. Ayah. Ariel, pulanglah ke rumah sekarang juga. Jangan hari ini, Ayah. Aku harus bersiap-siap. Aku tidak punya waktu lagi. Aku harus beraksi. Aku cinta padamu. Dia pasti mengerti. Apa? Bagaimana bisa? Eric bersama gadis lain? Tidak. Dia adalah pacarku, sayang. Dan dia mencintaiku. Sekarang aku patah hati. Dia sangat jahat. Aku harus bagaimana? Ayah, aku tidak bisa menjelaskannya. Generasi muda memang sangat ceroboh. Ayah. Mereka pergi kemana? Para penggemar manis sekali. Bernyanyilah, Ursula. Kami memilih Ursula. 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 Aku pernah melihat kerang itu di suatu tempat. Penyihir laut. Aku sudah ingat sekarang. Aku harus bagaimana? Ursula, ayah tahu. Lihat ke bawah. Sabun cuci. Terima kasih, ayah. Masukkan ke dalam pipa. Simsalabim. Alarm kebakaran digantikan dengan alarm musik. Ursula, Ursula. Selamat datang di kontes Ratu Kampus. Oops. Ayo kita sambut Ursula. Ursula. Kontestan kedua adalah Ariel. Dan penonton semakin meriah.
sambutlah Pangeran Eric. Pangeran, siapa yang akan dapat tiara? Ariel, sekarang aku ingat. Apa? Coba saja kalau kamu berani. Oh tidak, ada apa ini? Singkirkan busanya, Ursula. Oh tidak, ayo kita harus pergi. Aku tidak bisa melihat apapun. Tiara? Wah, ada monster. Suaraku, kamu itu adalah jimatku. Oops. Kamu mengacaukan semuanya. Rasakan ini. Oh tidak. Ariel. Eric, aku kembali seperti semula. Ariel. Aku pulang. Oh tidak, Eric, kamu tidak bisa bernapas. Ayah, kita berhasil. Aku ada di mana, Ariel? Apa itu ekor? Iya, kamu jadi pangeran duyung. Sekarang kita bisa bersama selamanya. Terima kasih, Ayah. Oh, anak-anak. Dah, Ayah. Selamat untukmu, Ayah. Ini bayimu. Oh, kamu sangat menggemaskan. Hei, ini bukan anakku. Kamu bisa membangunkan anakku. Maafkan aku ya. Kalau begitu, di mana anakku? Tanya di ruangan sebelah sana. Ini adalah bayi Anda. Oh, menggemaskan sekali. Ini satu lagi. Hah? Dua telur? Tiga. Tunggu dulu, masih ada lagi. Sayang, kita punya bayi kembar yang sangat banyak. Satu, dua, tiga. Oh, ya ampun. Oh, dokter. Selamat ya untuk kalian. Aku benar-benar senang. Aku juga, tapi apa itu? Kenapa ada vampir di sini? Pelan-pelan, Zubat. Ini batu evolusi guntur kita. Aku tidak percaya kamu tidak mau menjadi Super Jolteon. Lupakan saja. Bagaimana kalau makan permen? Terima kasih. Apa? Hei, manusia pecundang, berikan batu evolusinya padaku. Itu tidak mungkin. Baiklah. Zubat. Iya, ratuku. Cepat urus mereka. Kamu boleh ambil semuanya. Aku tidak peduli. Tapi hentikan itu ya. Oh, ada satu lagi. Berikan batunya. Aku tidak punya apa-apa. Baunya tidak enak. Ayo kita pulang, Ivy. Phew, hampir tidak berhasil. Mau tahu di mana aku sembunyikan batunya? Di balik permen lollipop. Tidak, pergi sana. Ivy. Maafkan aku ya, Ivy. Batu-batu berhargaku. Kita sudah hampir siap. Jus kesukaanku. Lepaskan aku. Ambil camilan ini. Orang aneh ada di mana-mana. Bagaimana kabarnya, ratuku? Ada batu yang hilang. Sial. Hei, di mana batu evolusi yang terakhir? Aku tidak tahu. Phil jahat itu menyembunyikan batu di balik permen lollipopnya. Bawakan batu itu padaku, Zubat. Iya, tentu saja. Ivy, kemarilah. Aku tidak mau. Oh, dia marah. Teman-teman, kalian harus membantuku. Tulis di komentar, Ivy, maafkan Phil. Ivy, kamu di mana? Oh, ada lalat.
Tidak, jangan sakiti aku. Apa? Terima kasih sudah membebaskanku. Aku mungkin salah lihat. Ivy, ternyata dia di situ. Aha, apa? Kalau aku jadi dia, aku akan sembunyi. Siapa yang datang itu? Hei, siapa itu? Apa yang terjadi padamu, Pokemon? Tolong. Kelihatannya sangat buruk. Ayo, sobat, aku akan menyembuhkanmu. Ayo, bangunlah. Sudah cukup airnya. Ups. Hei, di mana dia? Kenapa dia lama sekali menemukanku? Ini sudah bersih. Semoga kamu merasa lebih baik. Hei, siapa dia? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya membantunya. Dasar penipu. Hei, tunggu di sini ya. Luar biasa. Aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Ivy, maafkan aku ya. Aku tidak akan mau keluar. Aku punya kue. Tepat sekali. Apa? Di mana kue yang untuk Ivy? Maafkan aku ya. Bagaimana cara membuatnya lebih baik? Oh, masih ada permen. Aroma lezat apa ini? Ini permen lollipop favoritmu. Maafkan aku ya. Kenapa kamu datang kemari? Dia membantu vampir yang ingin mengambil batu itu. Tidak, tidak, tidak. Aduh. Ivy, sudah cukup. Ada yang tidak beres. Ayo sekarang kita duduk dan tenanglah. Katakan ada apa denganmu. Vampir itu memukuliku dan menendangku keluar dari kuburan. Pikachu pasti ada di sekitar sini. Ini dia mangsaku. Hai, siapa itu? Apa itu kamu, Pikachu? Tentu saja. Itu tidak baik. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aku tidak sengaja. Mangsa ini milikmu. Pergi sana. Aku kan tidak sengaja. Jadi begitu ceritanya. Oh, itu menyedihkan. Maaf ya, aku tidak tahu kalau seperti itu. Mau berdamai? Damai. Boleh minta permennya? Mari lihat yang dimiliki Phil si badut. Ayo tiup. Ini bukannya hidung. Ini adalah tomat. Makanan favoritku. Pokemonku luar biasa. Sekarang kita akan hidup bersama. Selamat malam, Ivy. Mimpi yang indah, Zubat. Waktunya melakukan hal-hal jahat. Ini adalah milikku. Aku sudah semakin tua, tapi itu tidak akan lama. Air mancur ajaibku akan mengembalikan masa mudaku. Oh iya. Bagaimana perkembangannya, Zubat? Ada begitu banyak hal. What? Kamu dapat yang aku minta, tidak? Semua ini cukup menantang. Lollipop, kamu seharusnya mengambil batunya, bodoh. Dasar aneh. Itu kan sangat enak. Kembalilah ke sana dan ambil batunya. Apa kamu sudah mengerti yang kukatakan? Ayolah, cepat ditutup. Selamat pagi, ayo bangun. Waktunya sarapan. Zubat, ayo makan. Pizza panas, nikmati makanannya. Apa? Kalian menghabiskannya? Terima kasih sudah menyisakan ini untukku. Ayo main gertak sambal Pokemon buta ini. Aku jadi. Apa yang dia lakukan di sana? Aku harus melakukan ini sendiri. Tertangkap. Sekarang giliranmu. Oke. Aku di sini. Aduh. Oh, kasihan. Aku bisa mendengarmu di sini. Kamu tertangkap, Phil. Oke, aku yang jadi. Kalian di mana, Pokemon?
ada yang akan tertangkap olehku. Aku dapat. Hei, di mana kalian? Kalian tidak bisa sembunyi. Ya, tertangkap. Lihatlah semua gigi ini. Aduh, oh tidak, itu vampir. Zubat? Apa? Kamu seorang pengkhianat? Ayo, vampir, aku tidak takut padamu. Kamu tahu, seharusnya begitu. Oh tidak. Zubat, ayo tangkap dia. Hei, di mana dia? Zubat, gunakan telinga supermu. Temukan dia untukku. Zubat menemukanmu. Maafkan aku, Ivy. Ada di mana batu evolusinya? Terserah, aku bisa menemukannya sendiri. Ini sangat mudah. Sekarang aku mempunyai semua batunya. Waktunya sudah tiba. Oh, ya ampun. Jolteon. Oh-oh. Oh tidak, sekarang aku menjadi tua. Pokemon jahat. Maafkan aku ya, Ivy. Kamu sudah menyelamatkanku, Zubat. Phil! Phil, ayo bangun. Jangan mati. Aku tahu. Ayo bawa dia ke air mancur. Ayo bawa ke sini. Kita harus memberinya air kehidupan. Ayo, minumlah. Ini tidak membantu. Hanya ada satu cara. Tidak, itu terlalu dini. Terima kasih kembali. Ini batu terakhir. Terima kasih, lalat. Ayo, taruh batunya di sini. Ayo, minumlah, Phil. Phil, kamu hidup lagi. Aku kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Oh, itu terjadi lagi. Ayo, kita pergi dari sini. Aku terlambat untuk ulang tahun, putriku. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun, Lucinda. Selamat ulang tahun untukku. Umurku sudah 314. Aku sangat bersemangat tahun ini. Itu pizzanya. Akan kubuka. Oh, maafkan aku. Aku tidak melihat kakimu. Ini adalah cinta. Ini dia uangnya. Lucy, ayo masuklah. Sampai jumpa, Lucy. Jangan pernah berani-berani ya. Hey, Lucy, apa kabar? Sean, sayangku, kamu akan menjadi milikku. Hai, Lara. Ada apa dengannya? Dia sudah berani mengincar gebetanku. Dashon, sampai jumpa. Aku akan mengawasi bocah manja itu. Dia memasang taring emas. Kalian percaya hal itu? Segelas darah. Ini kafe vampir. Hei, siapa itu? Hai, aku Sean. Tidak ada orang di rumah. Sean, ayo masuk. Ayah, ini Sean. Kami akan berkencan. Hai. Seorang manusia, luar. Sean, kamu sudah sadar? Apa kamu haus? Kamu seorang vampir? Pacarku adalah vampir. Oh, Sean. Kamu tidak takut ya? Masuk ke dalam sarang vampir adalah impianku selama ini. Apakah ini Abu Dracula? Ini foto ayah? Siapa yang kamu tertawakan, Bung? Bersantailah di dalam peti mati. Beristirahat dalam damai. Kamu tidak bisa menghubungi putriku dari sini. Tempatmu bukanlah di sini. Ayah, aku menyukainya. Sayang, kamu lupa aturan seorang vampir? Tidak boleh ada manusia di rumah vampir. Aduh, jariku terluka. Bukan masalah, ini hanyalah darah.
Darah. Apa ada yang mengatakan darah? Baunya seperti camilan. Sean, kamu harus segera pergi. Makan siang. Semoga jarimu cepat sembuh ya. Jangan khawatir, Lucy. Sampai jumpa. Lucy memesan pengiriman. Aku benci pada ayah. Mereka kembali bersama lagi. Hai. Aku harus lakukan sesuatu tentang itu. Oh ya, pembasmi vampir. Sampai jumpa, vampir. Oh, kamu meleset. Bagaimana dengan ini? Oh, hampir saja. Masih tidak. Makanlah bawang putih ini. Hei, aku harus cepat menangkap vampir. Ayo sekarang. Aku di sini. Diamlah. Tidak usah berteriak. Dia terlalu senang melihatku. Lihat, aku punya sebuah pisang. Apa yang dia lakukan? Hei, bangunlah. Apa yang sedang kamu lihat? Kamu sangat menyenangkan, Sean. Ayo pergi. Mundurlah. Biar aku yang tangani. Aha, aku akan menangkapmu. Ups, maafkan aku, Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang sudah aman. Bola datang. Ini tidak tertahankan. Kamu sekarang tertangkap. Nah, tetaplah di sini, peminum darah. Jeruji perak versus vampir. Aku sangat jenius, kan? Ambil bukti. Vampir tidak terlihat di foto. Oh, aku tahu. Ini bawang putihnya, vampir yang jahat. Bagus, aku sudah menangkap vampirnya. Hore! Lucinda ada di mana? Dia pergi sudah lama. Lucy, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Sudah cukup, aku mulai khawatir. Kita harus laporkan ke polisi. Putri kesayanganku hilang. Lucy! Vampir? Dia seorang polisi, tapi dia sangat penakut. Oh, ya ampun. Semoga saja dia muncul. Apa? Dia benar-benar menyukainya? Dia ada di mana? Apa? Pembasmi vampir? Mari lihat siapa yang akan terbunuh. Di mana Lucyku? Ruang kelas terasa sepi tanpa kehadirannya. Ini sangat mirip. Sean, aku ini vampir baru. Ini adalah darah, bukannya jus tomat. Ayo bersulang. Ups. Lucy ada di mana? Hai para siswa. Makhluk jahat, keluarlah. Kelas dibatalkan. Ini untukmu, Sean. Baiklah. Dia ada di mana ya? Ini makan siangmu yang enak. Bubur bawang putih. Selamat makan. Hipnotis bekerja dengan sempurna. Iyuh, menjijikkan. Oh, ada pesan. Ini dari Van Helsing. Dia mengajakku berkencan. Tapi aku kan sangat bau. Aku harus menggosok gigi. Sudah hampir dapat. Jangan pernah coba-coba ya.
Tenang saja, ayah akan mengurusnya dulu. Gigit, gigit, gigit. Oh, gigiku. Kena kamu. Oh, taringku. Sekarang kamu tertangkap ya. Silakan reuni keluarga. Ayah, ayah baik-baik saja. Lucy, ternyata aku hanya salah lihat. Hey, Sean. Kamu sudah diundang ke pesta vampir. Pestanya akan meriah. Lara, ini ada yang jatuh. Apa ini? Pembasmi vampir? Oh, tidak. Salah sasaran, mereka ada di sana, sudah dikurung. Jadi itu ulahmu? Kamu pikir bisa mencuri gebetanku? Lupakan saja ya, Sean adalah milikku. Kamu menipuku. Ya, bau sekali ya. Jangan ada yang bergerak. Aku akan menyelamatkan pacarku. Oh, Sean. Hai. Sekarang aku adalah pacarmu. Iu, kamu itu bau. Pergilah dari sini. Aku sangat merindukanmu. Oh, aku lebih merindukanmu, sayangku. Sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Mereka sedang dimabuk cinta. Oh, cintaku. Aku tidak bisa menghalangi cinta. Aku akan bebaskan. Mulai sekarang, kita akan selalu bersama, sayangku. Ayah, aku mohon. Kerja bagus, nak. Selamat datang di keluarga. Jangan menggigit, ayah. Itu manis sekali. Berharap yang terbaik untuk kalian. Oh, semoga pacarnya seorang vampir. Tidak, putriku akan berpacaran dengan manusia serigala. Tidak, pacarnya harus seorang vampir. Mau bertaruh? Hei, mereka datang. Halo, Tuan dan Nyonya Adams. Aku Sky. Apa? Manusia biasa? Aku menang taruhan. Bagaimana mungkin? Kenapa bisa? Ini sebuah kejutan. Baiklah, Sky. Silakan duduk di kursi ini. Terima kasih. Coba kulihat. Peralatan makan perak untuk tamu kehormatan kita. Wow, mengkilap sekali. Luar biasa. Kurang ajar. Sky, kau benar-benar kotor. Ini, lihatlah di depan cermin. Terima kasih, Nyonya Adams. Hei, dia ada bayangannya. Sudah jelas kalau dia itu bukanlah vampir. Oh, iya. Sky, lihat. Aku suka bulan purnama. Oh, ya ampun. Kita harus bagaimana? Aku akan menyajikan makan malam. Luar biasa. Aku sudah lapar. Ini menu pertama untukmu. Apa ini? Benda aneh apa yang meletup dalam mulut? Dasar pecundang. Bagaimana kau bisa membenci cacing? Ibu, ayah, aku benar-benar kecewa. Pria itu harus segera pergi. Itu mereka. Manusia aneh itu sudah memperdaya putri kecil kita. Apa yang kalian lakukan? Oh, ini saatnya. Apa yang kita lakukan? Apapun bersamamu, cintaku. Ada misi spesial untukmu, temanku yang sangat atletis. Berikan Sky pelajaran. Sampai nanti Wednesday. Apa kau suka tinjuku ini? Ada apa? Apa? Tidak, aku mohon. Lepaskan aku. Apa? Jangan ikan piranha. Aduh, pembalasan yang sempurna. Wednesday, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku hanya bermaksud memutar tubuhnya dan meninjunya.
Dengar para siswa, kalian akan ujian hari ini. Semuanya bersiaplah. Mulai. Bapak harap tidak ada yang menyontek. Ting, kau tahu caranya kan? Hei, siapa itu? Aku tidak tahu apa-apa. Hei, apa ini? Ketahuan kau. Apa? Susu? Telur? Aku tidak tahu, Pak. Apa? Kertasnya salah. Menyebalkan sekali. Bagus. Terus lanjutkan, Sky. Bapak akan selalu mengawasimu. Ting, apa yang kau rencanakan? Ayolah, serahkan padaku. Kau akan melupakan nama putriku. Sekarang nama Wednesday tidak ada lagi untukmu. Ibu, lihat sebelah sini. Hipnotis untuk diri sendiri adalah senjata terbaik. Sekarang, Ibu. Ayo bangun, Sky. Senang bertemu denganmu, Nyonya Adams. Morticia, aku datang. Apa yang kau lihat, cintaku? Berikan A, berikan Dems, berikan aku Adams. Siapa itu? Manusia itu kembali. Gomez! Iya, cintaku. Si pria bahagia itu mengetuk pintu gelap kita lagi. Aku akan berikan sambutan yang hangat. Pintunya tidak dikunci. Masuklah. Masuklah, Sky. Tanganmu baik-baik saja. Di mana Wednesday? Berikan aku waktu untuk ganti pakaian. Wednesday mempunyai banyak hobi. Gomez, di belakang tubuhnya. Aku mengerti. Sky, biar kutunjukkan dinding popularitas. Wednesday, ini untukmu. Ini adalah favoritku. Bagaimana kau bisa tahu? Gomez! Oh, cintaku. Aku mohon, jangan marah. Oh, Sky, sobatku. Aku menantangmu untuk berduel. Aku boleh menolaknya. Sky, kita harus pergi. Tunggu dulu. Ada tantangan ini. Kalian harus memakai topeng. Aku tidak perlu topeng. Serang! Itu olahraga favorit ibu. Ayolah, Sky. Jariku lebih kuat dari jarimu. Ayo kita bertaruh. Kau ini siapa? Aku bukan Sky yang biasa. Aku adalah Skywalker. Aku adalah lulusan sekolah Jedi. Apa? Ini keren, kan? Terima kasih, Ibu. Bukan masalah besar. Semoga lain kali beruntung. Jangan menyalahkan dirimu, cintaku. Oh, kau sayangku. Kau sudah siap, Gomez? Selamat datang di rumah kami, Sky. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Ini adalah ruang tamu kami. Ayo, lihat lukisannya. Apakah itu nenekmu? Kalian sangat mirip. Gomez? Bagaimana kau bisa meleset? Ini perpustakaan keluarga kami.
Gomez. Bunga ini benar-benar indah. Iya, untuk berjaga-jaga kalau ada pemakaman. Ini dia, benda yang kuandalkan. Jangan berani melakukannya. Kami berdua akan pergi sekarang juga. Ini sudah tidak tertahankan. Oh, sayangku. Ayo kita pesan ini. Morticia, hari ini kau sudah banyak meminum racun, cintaku. Pelayan, aku harus ambil kesempatanku. Apa yang mau dipesan? Aku adalah pelayannya. Kami pesan 2 hidangan penutup. Sudah kucatat. Akan aku bawakan. Sky, kau tidak akan bisa pergi. Ini tagihannya. Berapa? Sepertinya aku tahu. Nah, dia sudah tertangkap. Akan kubayar dengan kartu kredit. Ayo pergi, Sky. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Dia melarikan diri. Morticia, jangan minum racunnya. Oh, dasar payah. Apa? Mereka membayar dengan kartu kreditku. Dasar brengsek. Gomez, lakukan sesuatu tentang itu. Dia akan mengecupnya. Sky, aku akan menyelamatkanmu. Ayo, kemarilah. Iya, iya, iya. Tidak, tidak, tidak. Kau sudah menyelamatkanku. Aku berhutang padamu. Dasar brengsek. Sky, ayo masuklah. Tuan Adams adalah koki kita hari ini. Memasak itu adalah seni. Kuncinya adalah menggunakan alat yang tepat. Tidak suka cabai? Makan malam sudah siap. Ini belum semuanya. Saus yang sangat segar. Roti lapis yang lezat. Sky, ayo kita pergi. Phew, terima kasih banyak ya. Aku tidak lapar. Halo, Wednesday boleh masuk. Sky, kau tidak boleh. Siapa itu? Sepupu It? Ternyata kau di sini, pria berbulu. Dunia ini penuh dengan orang yang sangat mirip. Rencananya gagal. Siapa itu? Init? Masuklah. Halo, Tuan Adams. Wednesday ada di kamarnya. Siapa itu tadi yang datang? Itu Init. Init? Hei, brengsek! Dia sudah membohongi aku. Kau membohongi kami hingga masuk ke rumah kami. Pergilah sekarang juga. Putri kami tidak akan berpacaran denganmu. Hentikan! Kau tidak boleh berpacaran dengan Gomez, Morticia. Tapi ibu, aku mencintainya. Oh, sayangku. Akan kuambilkan air minum. Wednesday, ibu benar-benar salah. Ibu sudah bersikap seperti nenekmu. Maukah kalian memaafkanku? Oh, semuanya berpelukan. Menakjubkan. Selamat datang di keluarga Adams. Oh, ya ampun. Dia seorang putra duyung. Aku tidak tahu cara menyampaikannya. Yang terpenting bagiku adalah orang tuamu menyukaiku.